kiri. Saya yakin bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pasti bermanfaat dan nyata. Yang jadi pertanyaan tersebut adalah ketika ibu jari kita ditempelkan dengan telunjuk, menurut sebagian keterangan ahli hikmah, itu ada hubungannya dengan ketenangan diri yang berdampak kepada kesehatan. Bagaimana menurut penjelasan dia? Begini ya, tadi tuh nunjuk pakai beda gitu, jempol sama gitu. Begini. Gitu. Oh gitu. Oh. Jadi ya beginilah itu sih persoalannya kita kepada gestur tubuh, ya gerak badan orang semuanya. ya itu nanti kajiannya sama ada mistiknya juga sih. Ya urat garis ini segala macam. Jadi begini, itu kode-kode yang dipakai oleh banyak organisasi-organisasi rahasia itu ada, betul nggak? Simbol-simbol ada. Dulu kalau orang pakai dasi itu biasanya secunguk Belanda, ya kan gitu. Kemudian ada lagi gerak-gerak badan itu juga menunjukkan kepribadian, bahwa body language ini, bahasa body ini juga sangat bisa dimengerti tentang watak dan kepribadian seseorang. Pak Punten, rumahnya Paramat mana tuh? Mana rumahnya? Eta. Sama enggak? Beda. Artinya tuh mana? Itu. Ini rokok. Apa artinya? Paham, semua gerak badanmu bisa kuterjemahkan kondisi jiwamu itu. Itu cokotnya tata. Paham gak? Orang perempuan pantas gak? Ada begini, narotas saja bisa disewa. Paling gagal perempuan narotas di meja. Percaya enggak? Itu semuanya berbeda. Yang paling bagus di mana? Betul enggak? Semuanya menentukan. Kapan kita duduk begini? Kapan begini? Pantas kalau orang perempuan duduknya begini. Betul enggak? Semua gerak badan, cara orang berjalan, semuanya menunjukkan kepribadian. Adapun kode-kode begini, paham gak? Ada gak di dunia? Bukan begitu. Ada yang begitu. Ada gini. Itu semuanya isyarat-isyarat yang kita buat bersama untuk menunjukkan bahwa siapa Anda, siapa aku. Paham gak? Jadi itu urusannya bukan urusan hikmah. Ya, apakah begini? Apakah begini? Saya diajar oleh Kiai Sanusi, Babakan Cuaringin. Kalau berdoa jangan begini. Nantinya enggak ketangkep begini doanya. Ya itu kan ya silakan, itu persoalan isyarat-isyarat semacam itu tidak bisa dipungkiri. Ya kan begitu? Dan yang tahu siapa? Yang tahu ya komunitas itu sendiri dong.
Nikah. Kalau gini tau enggak? Ini kan tanduk setan. Ini kan Freemasonry. Ini torekotnya torekoh Masonia. Namanya torekoh Masonia. Ada lagi gini. Betul enggak? Lambang-lambang, bintang 5, bintang 4 segala macam, betul enggak? Itu semuanya dalam semuanya. Itu sebenarnya adalah ada yang mata satu, segitiga, tengahnya mata satu. Itu semuanya tugu juga macam-macam. Nah, itu semuanya adalah punya makna-makna. Kalau kita jeli, semua gerak binatang, suara binatang, semuanya punya makna. Kalau ada kambing menyalak bukan menggonggong ya, menyalak bukan menggonggong. Kalau ngomong, gitu kan ya, menyalak namanya. Tahu mananya apa? Penyakit taun. Paham enggak? Kalau ada ai jago malam-malam kukururuk jam 10 malam, ada apa tuh? Ada parawan bunting. Kalau Pak Deddy naik mobil, ada kucing dari kanan nyebrang sampai tengah balik lagi, artinya apa? Yang kau tuju nggak ada orangnya, pulang lagi aja udah, paham nggak? Nah itu semuanya ada artinya. Jadi itu tergantung kepada kepekaan kita sendiri. Nah kalau baju kita dikapsok jatuh artinya apa? Orang zaman sekarang udah nggak percaya gitu tuh ya. Itu sebetulnya mau percaya silakan, nggak ya udah. Itu penghayatan kita bahwa semua gerak semua adalah mengandung arti semuanya. Itu saya kira seperti itu.